teman-teman. Saat ini saya akan membuat kerajinan tangan dari yaitu bunga dari bahan bekas yaitu koran. Alat dan bahan utama yang saya butuhkan yaitu koran itu sendiri, yang kedua piring, yang ketiga gelas aqua dan satu gelas aqua pasir. Yang kedua lem bakar, yang ketiga pena, yang keempat korek api, yang kelima sebatang kumur, dan yang keenam gunting. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita buat bentuk bulat pada koran yang sudah disediakan. Langkah pertama kita buat lingkaran pada koran yang sudah disiapkan. Kita buat seperti ini. Setelah itu kita gunting sesuai bentuk yang sudah kita buat. Kita gunting secara rapi supaya hasilnya juga rapi dan bagus. Oke teman-teman, setelah sudah seperti ini, gunting seperti ini ya, bulat seperti ini, kemudian kita gunting lagi berbentuk lingkaran sampai selesai ya. Kita gunting seperti ini. Kita gunting terus menerus sampai selesai. Ketika sudah selesai, kita potong bagian ujungnya, teman-teman. Gitu. Jadi hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita gulungkan. Kita gulungkan guntingan koran yang sudah kita gunting seperti ini. Kita gulungkan terus menerus. Kita gunting bagian pinggirnya yang ini, teman-teman. Oke. Kemudian langkah berikutnya, jika sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya kita bakar lem bakar yang sudah disiapkan. Hati-hati jangan sampai terkena tangan kita ya teman-teman. Setelah sudah kita oleskan pada koran, jangan terlalu banyak, kita tempelkan. Bagian bunganya sudah jadi seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, ambil batang kumur yang sudah disediakan, kemudian kita buat tangkai dari bunga. Kita bungkus batang kumur yang sudah disediakan dengan koran yang sudah disediakan juga. Seperti ini. Seperti ini. Jika semua permukaan kumur sudah tertutup, kita guntingkan. Kemudian kita berikan lem pada kertas bagian sini supaya bagian koran bisa menutupi permukaan kumur yang sudah dibuat. Jangan terlalu banyak lem, secukupnya saja. Hasilnya seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, kita akan menutupi permukaan gelas aqua dengan koran. Jadi kita gunting sesuai ukuran yang bisa menutupi bagian gelas aqua. Kita ukur kira-kira sampai di sini. Caranya sudah ditentukan dan sini. Oke ya teman-teman ya. Kita gunting. Kita lem.
kalian jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita letakkan dan kita buat, kita lem tangkai pada bunga yang sudah kita buat. Pertama-tama kita bakar lem, kita panaskan dulu. Sudah, setelah itu kita gosok di sini. Kita berikan lem di ujungnya saja, bagian ujungnya saja teman-teman. Jika sudah, kita pasangkan. Ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Bunga yang saya buat hasilnya seperti ini. Menurut teman-teman ada yang kurang? Tentu saja kurang daunnya ya teman-teman. Kurang daun dari bunga ini. Mari kita sama-sama membuat daun dari bunga ini. Pertama-tama kita gunting kertas berbentuk segi persegi panjang lah. Kemudian kita lipat kertas yang sudah gunting berbentuk persegi panjang menjadi dua bagian. Kemudian kita gunting untuk membentuk daun seperti ini. Ini seperti daun kan teman-teman. Kita berikan lem. Panaskan lem dulu. Kita berikan lem secukupnya, sedikit saja. Kemudian kita tempelkan pada tangkai batang bunga yang sudah disiapkan. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Langkah berikutnya kita masukkan pasir pada pot yang sudah kita buat sendiri. Ya teman-teman, inilah hasil dari kerajinan tangan yang terbuat dari koran yang tadi saya buat. Inilah hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton video saya.